Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi di channel Bang Andreas. Oke guys ya, di video kali ini kita mau uji coba atau ngasih tutorial kepada kalian ya. Tentunya kita mau mengubah suara knalpot tersebut. Oke, dia kan knalpot ada di motor Vixen Modif ya guys ya. Ini motor Vixen Modif, knalpotnya menggunakan Yoshimura R11 ya, dengan bolongan ya. Dia memiliki dua lubang guys ya, ini kelihatan dua lubang guys. Dua lubang untuk pembuangan gas buang. Oke, Yoshimura R11 ya. Oke, sekarang kita pindah ke depan, yaitu dia memiliki satu silinder saja guys ya. Satu silinder tersebut yang nanti kita mau ubah dan kita mau editing suara satu silinder tersebut biar menjadi suara kurang lebihnya mirip di suara 250 cc atau dua silinder. Oke, sebenarnya ini satu silinder dan yang sana satu silinder aja, dia udah jadi dua silinder guys ya, dua silinder tapi dua motor. Nah, nanti kita satu motor, satu knalpot, satu leheran knalpot, tapi kita mau jadikan dua silinder. Oke, sekarang kita langsung lihat proses editingnya dulu ya. Kita untuk perekaman videonya tadi kita udah ya guys, udah jadi untuk perekaman videonya dan kita masih dalam proses editing ini ya guys ya. Nah, ini kita pakai double view, double kamera depan belakang, double mic eksternal juga, yang nanti kita gabungin suara keduanya tersebut ya. Satu mic masuk ke helm, satu mic untuk ke kantong belakang. Jadi yang satu merekam suara sekaligus knalpot dan yang satunya itu hanya khusus merekam knalpot. Sekarang kita edit, yaitu kita gabungin kedua suara tersebut hingga benar-benar pas. Di antara kedua kameranya dia suaranya benar-benar pas, dan setelah itu kita save ya, kita save dan seperti apa hasil jadinya, karena ini masih dalam proses uji coba suara knalpot dua silinder tapi satu leheran guys ya, satu silinder suara dua silinder. Oke, sebelum kita lanjut untuk melihat hasil jadinya, terlebih dahulu Bang Andreas puter intro nih Bang Andreas. Guys ya, video sekarang kita lanjut lagi, yaitu kita mengetes ya, mengetes hasil suara knalpot satu silinder yang kita ubah menjadi suara dua silinder guys ya, mirip-mirip hampir kayak dua silinder gitu. Yang aslinya itu kita hanya main di editan saja guys, aslinya guys ya. Tapi nanti kalian simak aja sampai dengan selesai ya, sampai dengan full durasi, gimana suaranya gitu menurut kalian gitu guys. Itu kita tarik tadi di 9000 RPM guys ya. Satu silinder ya, dan nanti kita tunjukin di akhir video motor satu.
satu silinder, knalpot satu silinder gitu, tapi yang kita ubah, kita jadikan menjadi dua silinder gitu guys. Keren ya. Kita pakai boncengan guys ya, jadi agak oleng gitu guys kalau kita kenceng guys. Gila. Sekalian ini Pak Andreas jelaskan ya, yaitu knalpot yang Pak Andreas gunakan ini di motor gonteng ini ya, dia adalah knalpot Yoshimura guys ya, Yoshimura R11 guys ya. Nanti kita sertakan fotonya juga ya, dengan hasil suara menjadi dua silinder seperti ini ya, dengan kita main hanya di suara saja saat kita editing gitu guys ya. Ini Pak Andreas pakai kemeja guys ya, kayak orang mau kondangan aja ini guys. Yang belakang malah si Bang Benny dia pakai topi guys. Oke, kita udah nyampe sini, nggak usah kenceng-kenceng ya. Kita kan hanya tes di suara saja ya, yang aslinya suaranya standar gitu guys ya, satu silinder, tapi kita jadikan untuk editing ya, kita jadikan suara dua silinder guys ya. Yang aslinya itu bukan dua silinder, cuma kita gemakan ya, kita gemakan suara tersebut biar lebih mantep gitu. Oke, ini kita pakai dua view, double view ya, yaitu dengan double mic eksternal juga gitu. Oke, terima kasih buat kalian yang telah menonton di video ini sampai dengan akhir. Mudah-mudahan kalian selalu sehat selalu guys ya. Selalu diberikan kemudahan, selalu diberikan kebahagiaan, pastinya selalu diberikan rezeki yang melimpah ruah guys. Apa nih? Oke, sekian dulu videonya dari Pak Andreas untuk hari ini. Pak Andreas akhiri dulu videonya. Salam dari Pak Andreas. Bye-bye.